Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru Stasiun Bandung dipadati wisatawan lokal Kamis siang. Kereta api dipilih dinilai karena efisien waktu dan biaya dibandingkan moda transportasi lainnya. Beginilah suasana Stasiun Bandung sehari setelah Natal Kamis siang. Nampak padat dipenuhi oleh penumpang kereta api. Penumpang ini merupakan wisatawan lokal yang berasal dari Cicalengka, Rancaekek, dan Padalarang. Para wisatawan lokal ini hendak menghabiskan waktu liburan Natal dan Tahun Baru di Kota Bandung, seperti halnya Elis dan Ade yang berasal dari Cicalengka. Mereka hendak mengunjungi taman-taman tematik di Kota Bandung, seperti Alun-Alun Bandung dan Taman Balai Kota Bandung. Selain itu, mereka pun mengunjungi sanak saudara di Kota Bandung. Menurut Ade, pemilihan kereta sebagai moda transportasi karena dinilai lebih efisien waktu dan biaya dibandingkan menggunakan moda transportasi lainnya. Terlebih cuaca saat ini memasuki musim penghujan. Liburan terus sampai ke rumah neneknya ini. Begitu. Ini jadi libur Natal untuk dipakai untuk liburan di Bandung gitu ya? Iya. Tujuannya mau kemana aja nanti, Pak? Ini paling ke rumah neneknya di sini di Bandung kan. Ke tempat wisata juga? Iya, paling ke taman-tamannya. Selain wisatawan lokal, Stasiun Bandung pun dipadati oleh penumpang yang hendak ke Jakarta dan warga Kota Bandung yang hendak menghabiskan libur panjang di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.